Kerana amal-amal ni lah yang akan membentuk iman. Yang akan membentuk hidup kita saja. Akan menambahkan keyakinan kita kepada kehidupan kita. Jadi mula-mula, masa kita keluar Allah ni, kita nak banyak nampakkan. Pertama sekali, kita nak banyakkan dakwah. Kerana melalui perantak dakwah je lah. Cerita kebesaran Allah, maka kita akan keluarkan makhluk nanti kita. Termasuk kebesaran Allah SWT. Kemudian kita nak banyakkan taklim wa ta'lim. Melalui peran taklim lah tuan-tuan, cinta pada akhirat yang datang, cinta pada amal yang datang. Sebab Allah ni tuan-tuan, kita mau banyak ke benda ni? Kita keluar Allah ni bukan aku macam boleh aku nak zikir 4,000 kali, aku nak baca Quran 37, itu tak ubah, benda baik. Kita keluar Allah mau banyak nak dakwah. Kedua, banyakkan taklim wa ta'lim, belajar, ajar dan mengajar. Yang ketiga, kita akan banyakkan ibadat dan khidmat. Jadi masa ni tuan-tuan, kita nak usaha baik solat kita. Solat ni tuan-tuan, dia tiang agama. Solat ni perantaraan kita dengan Allah. Tuan-tuan, kalau kita fikir pasal solat ni, solat ni ialah sebenarnya satu perantaraan untuk kita berbicara dengan Allah. Ini 2-3 hari lepas saya cakap kan. Macam siapa-siapa kalau geng di universiti ni tahu saya rapat dengan menteri pengajian tinggi. 2 hari lepas dia bagi amanat. Sebahagian besar yang cakap tu semuanya puan-puan saya lah, orang pun tak tahu. Sebab saya tadi jadi saya jumpa dia 2-3 kali je. So dalam konteks dunia ni, katalah Dr. Azwan dia jumpa Najib. Kita kata 5 kali lah. Kita boleh kata dia rapat dengan Najib. Dia kata, masyarakat 5 kali jumpa dia. Mesti kira, kalau tak rapat pun kira macam kau ada takluk lah. And what more kalau Azwan dia jumpa Najib di rumah Najib? Hebat tak? Hebat lah. Jadi kalau 5 kali, kalau katalah 10 kali dia jumpa Najib. Haji Makno dia jumpa Agong, dia dah pergi istana Agong yang kita dapat tahu 10 kali. Dia kata, mungkin dia hubungan dia dengan Agong hebatlah, 10 kali masuk istana. Saya masuk istana sekali je masa dapat datuk waktu kan. Itu pun saya tengok, macam ni rupanya nak jumpa orang besar bukannya senang. So bila kita ada sedikit frekuensi dengan seseorang, kita kata dia ada some good relationship. Dan kalau kita kata macam banyak orang cakap saya, dia kata, you cakap lah menteri kan, I tengok you rapat kan. You cakap, dia dengar. So orang tahu, bila kita rapat dengan seseorang, kita minta apa akan dapat. Betul? Tapi tuan-tuan mula, cuba kita tengok semalam ni. Cuba kita fikir, satu hari, kita jumpa dengan Allah 5 kali. Di rumah dia. Bukannya di tepi jalan, tepi longkang ke apa. Kita dijemput oleh Allah, 5 kali tuan-tuan kita jumpa Allah dalam sehari. So kalau tuan-tuan kali 365, 1,080 kali. Saya fikirkan 1,080 kali setahun. Aku dah 54 tahun, 40 tahun lah tolak balik. 18, berapa itu saya kira? 18,000, 70,000 kali saya dah jumpa Allah. Saya masih tak tahu nak minta anak Allah. Ya. Pelik tak pelik tu? Patutnya orang dah 10 kali jumpa Najib dah, kita macam tak boleh minta apalah dah. Kata-kata kita dah saya dah 70,000 kali jumpa Allah, masih tak percaya, tak yakin Allah boleh selesaikan masalah itu. Kenapa? Kerana semayang kita ada satu misi kita untuk baik. Kita punya expert tentang semayang kita. Bila angkat ya Allah Akbar, everything untuk terbaik.